Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alimikum fi darain amin. Wa idza sa'alta wahidan hajatan faqadaha fashkurillaha ta'ala washkurhu. Maka jika kamu meminta kepada seseorang hajatan, satu keperluan, satu kebutuhan, faqadaha, maka ia memenuhi permintaanmu dalam satu keperluan atau kebutuhan tersebut, fashkurillaha ta'ala, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, washkurhu, dan bersyukurlah kepadanya. Wa in gasara fala tu'atibhu wala tashkuhu. Maka jika dia tidak memenuhi kebutuhan kamu, maka jangan kamu hina dia, jangan kamu caci dia, wala tashkuhu, dan jangan kamu mengeluh karenanya. Fatasiru adawatan, maka kamu akan menjadi musuh baginya. Dalam kehidupan manusia itu saling membutuhkan. Bisa setiap hari, bisa sewaktu-waktu. Gak ada orang itu terlepas dari yang lain, gak ada. Setiap orang, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, membutuhkan orang lain. Gak ada kerja sendiri, gak ada. Semuanya dilakukan sendiri, gak ono. Tole ono. Mulai ujung sampai ujung dunia, gak akan kita pernah menemukan seseorang itu melakukan segalanya sendirian. Pasti dia membutuhkan orang lain. Ada yang dibayar, ada yang gak dibayar. Ada yang mendapatkan imbalan karena dia membantu kita, ada yang tidak mendapatkan imbalan dari kita untuknya, tapi mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang. Contoh yang sering kita contohkan, ketika mati wajib bagi orang yang hidup untuk memandikan. Wajib. Kalau orang yang mati muslim, maka orang muslim yang hidup wajib memandikannya. Diwajibkan sama Allah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya satu orang dengan orang yang lain itu tidak akan terlepas. Selalu terhubung. Mandikan. Setelah itu, yang memandikan ini apakah cukup dia sendirian? Gak cukup. Dia butuh bantuan orang lain. Untuk apa? Untuk membolak-balikkan mayit. Untuk nyirami. Jadi ada yang bagian nyirami, ada yang bagian membolak-balikkan. Satu mengepalai semuanya. Berarti jumlahnya 4 atau 5. Satu bagian gosok-gosok. Ini ketuanya. Kemudian ada yang nyirami. Siramano? Sirami. Balik. Ada bagian balik. Bukan yang bagian nyirami. Yang bagian balik bukan satu. Kanan kiri, balik kanan, balik kiri,
Gak sendirian. Yang memandikan masih butuh bantuan orang. Setelah itu mengkafani, mengangkat ke tempat mengkafani. Kemudian diangkat dari rumah menuju kuburan, atau dari rumah ke musala atau ke masjid baru ke kuburan, itu butuh orang. Itu kalau sudah mati, belum mati juga sama. Yang punya duit banyak, pabriknya 7, nggak butuh orang, butuh, nggak mau nyetir sendiri dia, orang lain suruh nyetir. Kadang dia nggak bisa nyetir, makanya manggil sopir. Kadang nggak mau nyetir, kenapa? Nggak mau terlalu capek, sehingga di mobil dia bisa istirahat. Kemudian dia tinggal kesana kemari, kantornya yang di sana, pabriknya yang di sana, butuh orang. Ada satpamnya, sekalipun sudah ada CCTV. Kemudian ada yang mengerjakan, pekerja. Walaupun semuanya serba mesin, tapi tetap butuh orang untuk mengontrol mesinnya, untuk memerhatikan mesinnya. Barangkali sewaktu-waktu mati, sudah dikasih otomatis, iya tetap butuh orang, walaupun sudah ada otomatisnya, nggak bisa ditinggal blas, masih butuh. Ini menunjukkan apa? Saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, nggak bisa terlepas, nggak bisa dengan sendirinya. Karena itu ketika ada orang yang meminta kepada kita bantuan, pertolongan, kebutuhan, kalau bisa kita berikan, kalau kita bisa membantu, kalau kita bisa menolong, bantulah, tolonglah, berikan. Jangan semua orang yang minta, walafu anak tidak bisa. Waduh, anak sekarang sedang sibuk. Setiap ada orang yang datang meminta, tidak bisa, sedang sibuk. Anak mau ke sana, anak mau ke sini. Coba balik, kamu yang membutuhkan, digitukan dengan orang, gimana coba sakitnya, gimana coba bingungnya, apalagi benar-benar membutuhkan saat itu. Tapi ke sana orang mengatakan seperti itu, ke sini orang mengatakan seperti itu, gelor, menyakiti kita, membuat kecewa kita. Tapi coba kita terima, walaupun tidak sepenuhnya kita bisa melakukannya, kita ngomong walafana ya, habis semua, sebagian, gak apa-apa ya. Farhan dia, senang dia, walaupun hanya sebagian. Apalagi kalau bisa semuanya, sebagian kok dia bisa senang. Apalagi. Nah orang ini yang meminta, kalau dibantu, kalau ditolong, hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Kenapa kok bersyukur kepada Allah? Loh jelas, orang itu menerima, orang itu mau membantu, tidak lain karena Allah melembutkan hatinya, meringankan orangnya untuk dapat membantu. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin. Karena Allah, karena itu bersyukur kepada Allah. Gak cukup kita bersyukur kepada Allah, tapi kita juga bersyukur kepada orangnya yang membantu. Kita juga bersyukur kepada yang membantu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah ta'ala." Kalau kita tidak mensyukuri manusia, maka tidak dianggap kita bersyukur kepada Allah. Tahu kurir? Tahu kurir? Tukang pos atau tukang ekspedisi yang mengantarkan dari gudang ke rumah kita. Ini namanya apa? Kurir. Namanya kurir. Dia membawa dari gudang, dari kantor ke rumah kita.
Lah kita bersyukur kepada siapa? Kepada posnya toh. Tidak bersyukur kepada kurirnya. Ya enggak, kita bersyukur kepada pos, juga bersyukur kepada kurir. Kenapa? Sebab dia sampai ke rumah kita, sehingga kita gak perlu datang ke kantor. Kita juga bersyukur kepada pos, kenapa? Karena dia menyediakan wadah pengiriman dari tempat orang yang mengirimi kita ke kota kita, sehingga kita gak perlu berangkat ke sana untuk mengambil, atau orang itu tidak perlu berangkat ke tempat kita untuk mengantarkan. Cukup datang ke tempat yang dekat dari rumahnya, kemudian dia gak perlu jauh-jauh nunggu di rumah. Barang dikirim dari rumahnya ke kantor, dari kantor ke kantor, dari kantor ke rumah. Yang mengirim gak perlu jauh-jauh, tidak menghabiskan banyak waktu. Yang mendapatkan kiriman juga tidak butuh banyak waktu untuk datang atau mengeluarkan biaya, cukup dengan duduk sampai ke rumahnya. Dan bersyukurnya kepada siapa? Kedua-duanya. Kalau bukan karena ini gak sampai, karena adanya ini sehingga sampai. Loh, kita bersyukur, alhamdulillah. Jadi bersyukur kepada Allah, juga bersyukur kepada orangnya. Karena apa? Orang ini perantaranya Allah. Lewat orang ini Allah memberikan kepada kita. Allah yang membantu lewat orang tersebut yang menyampaikan kepada kita. Karena itu tidak sempurna syukurnya seseorang bila dia tidak bersyukur kepada manusia. Tidak sempurna syukurnya dia kepada Allah kecuali dengan mensyukuri manusia yang membantunya. Tapi kalau orang itu tidak mau membantu, orang itu tidak mau membantu, gimana? Kita butuh gak ditolong. Kita meminta gak diterima, diacuhkan. Apa? Oh, jangan dicaci, jangan dihina. Wah, medit kan. Hati-hati kan. Lek aku sugi, tak bales kan. Loh, jangan. Salah tu hati, bu, jangan kamu hina. Jangan kamu caci. Apa? Jangan kamu hina, jangan kamu caci. Dan juga jangan kamu mengeluh. Mengeluh atas kejelekannya. Oh, wadul. Menceritakan, mengkabarkan kesana kemari. Wah, aku waktu butuh greget noe. Muana sati. Aku pas perlu. Teko katanya nyilih duit mek sak menit tok. Dari kayak ibu cerita sana kemari. Jangan. Jadi jangan kamu caci, jangan kamu hina, dan jangan juga kamu ceritakan, kamu beritakan ke sana kemari atas kekurangan orang tersebut karena tidak membantumu. Sekalipun saat itu kamu benar-benar membutuhkan. Kenapa dilarang kita mencaci atau menceritakan ke sana kemari? Agar tidak menjadi musuh. Agar kamu dengan dia tidak menjadi musuh. Kan enak kalau hidup seperti ini. Nyaman hidup kalau seperti ini. Ketika diminta bantuan, membantu, disyukuri. Ketika minta bantuan, gak dibantu, kita diam. Tidak mencemooh, tidak mencaci, akhirnya tetap bersahabat. Enak. Tapi nyatanya kan sulit. Nyatanya kalau gak dibantu, apalagi sedang membutuhkan, waduh. Status update-nya. Awas kok, lek aku suki. Status gak cukup satu sosmed. Sosmed ini status, sosmed itu status, ini, itu, dan yang lain sebagainya. Sudah status di sosmed yang dikenal atau diketahui oleh banyak orang dari daerahnya atau luar daerah, masih gak cukup. Cerita dari orang ke orang. Pas duduk-duduk orangnya lewat. Aduh,
gerakan nolong ini mana saat itu cerita apa aku waktu itu kumpul loh. Ini sudah di sosmed berkicau dia, sosmed berkicau, nggak cukup, si berkicau lagi lah. Semestinya enggak. Sebab apa? Tidak menjadi musuh. Tidak menjadi musuh. Nah, sehingga dikatakan oleh para ulama, as-sabru ala madadil akh khairun min mu'atabatihi, wal mu'atabatu khairun min al-qati'ah, wal qati'ah khairun min al-waqi'ah. Sabar atas penolakan saudara itu lebih baik daripada mencacinya. Kita ditolak, sabar lebih baik daripada apa? Ditolak kita caci. Mencaci lebih baik daripada memutus. Memutus lebih baik dari mencelakai. Ini hitungan lebih baiknya, tapi tetap diem, sabar, itu jauh lebih baik daripada mencaci dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita dianjurkan apa? Wakun kal mu'min yatlubul ma'adzir wala takun kal munafik yatlubul uyub. Jadilah kamu seperti orang mukmin yang selalu mencari alasan, dan jangan kamu menjadi seperti orang munafik yang selalu mencari kekurangan. Orang mukmin itu selalu mencari alasan ketika orang lain tidak membantunya, tidak menolongnya. Mungkin terus seperti itu, mencari alasan. Mungkin dia sedang butuh memang, mungkin dia sedang gak punya, mungkin dia sedang sumpek, mungkin dia sedang kepikiran, mungkin ini, mungkin itu orang mukmin. Kalaupun alasan-alasan yang dibuat olehnya untuk orang yang menolaknya tidak ditemukan, mungkin ini, gak mungkin, dia punya banyak uang. Mungkin seperti ini, gak mungkin karena ini. Sampai 70 alasan, bukan 1-2 alasan, 70 alasan kita buat untuk dia. Kalau gak menemukan 70 alasan ini, gak mungkin ada di padanya misalnya. Terakhir, mungkin dia punya alasan yang aku tidak ketahui. Itu orang beriman. Tapi kalau orang munafik, enggak. Yang dicari itu kekurangannya, kesalahannya. Yang diperhatikan kesalahannya. Ngono jadi ini alim. Tiba nih ngono. Aduh, ngono jadi ini ngamal lo sunnah. Tiba nih jauhi sunnah. Itu orang munafik yang selalu mencari kekurangan, kesalahan orang lain. Tapi orang mukmin enggak, selalu mencari alasan. Dia meninggalkan, mungkin dia sumpek, mungkin dia lupa, dia gak ngamalkan sunnah, bukan jadi ini halum, gak ngamalkan sunnah anda, mungkin dia lupa, mungkin dia sedang banyak pikiran, mungkin dia sakit, mungkin itu orang mukmin. Tapi kalau orang munafik enggak, terus langsung kesalahan, ya anggap salah, enggak ada alasan-alasannya, gak diterima alasan-alasannya. Itu orang munafik. Kita dianjurkan, diperintahkan untuk menjadi orang seperti orang mukmin yang selalu menjalankan wagul la'allahu kasura li'udrin lam attali' alaih. Katakan, mungkin orang itu tidak menjalankan haknya, kewajibannya sebagai muslim kepada muslim yang lain, atau mukmin kepada mukmin yang lain, karena alasan, karena sebuah udzur yang aku tidak mengetahuinya. Yang aku tidak mengetahui udzurnya, alasannya. Itu baik, paham ya? Jadi jangan gampang menyalahkan orang
ketika ia tidak membantu kita, tidak menolong kita, sekalipun kita sangat membutuhkan, dan juga kalau dibantu, bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada orang tersebut, karena orang tersebut menjadi perantaranya Allah memberikan kebutuhan hajat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang mukmin dan menjauhkan kita dari sifat orang-orang munafik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang pandai bersyukur kepada Allah dan orang-orang yang membantu kita yang dijadikan oleh Allah sebagai perantaranya, dan mudah-mudahan kita dapat membantu orang lain sebelum mereka memintanya, dan mudah-mudahan apa yang kita berikan untuk orang lain menjadi manfaat untuk kita dan untuk mereka. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.